Assalamualaikum teman-teman, setiap hari Minggu aku akan bagi-bagi followers Instagram gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya, subscribe dan like setiap video terbaru aku, follow Instagram aku di @putripuki_, dan tinggalkan komentar positif disertakan dengan nama Instagram kalian. Dan aku akan kasih bonus followers Instagram lagi untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video terbaru aku. Jadi ada bonus followers setiap hari dan setiap minggu untuk kalian dari aku ya. Semoga beruntung. Nah, bertambah ya teman-teman. Bertambah lagi. Terus bertambah, ini followersnya udah masuk. Dan untuk like-nya juga udah masuk. Oh, assalamualaikum teman-teman, Putpin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di videoku kali ini, seperti biasa aku akan berbagi tips dan trik lagi kepada kalian semua. Gimana sih caranya untuk dapetin followers Instagram? Nah, buat kalian penasaran dan pengen followers Instagram yang naik terus setiap hari bertambah terus-menerus, bahkan hingga ribuan followers, kalian wajib tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, karena di sini aku akan kasih tahu tips dan triknya supaya kalian berhasil masuk ke situs websitenya, berhasil menambahkan banyak followers Instagramnya, dan akun Instagram kalian akan tetap aman, jadi kalian jangan khawatir di-hack. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita buka dulu ya aplikasi Instagramnya, dan aku akan nambahin followersnya ke akun Instagramku yang kedua. Ini baru ya teman-teman, dan pengikutnya baru 106. Nah, selanjutnya kita harus pergi ke garis 3, lalu pilih pengaturan dan pilih menu privacy. Nah, akun private di sini jangan diaktifkan supaya followersnya bisa masuk. Intinya akun Instagram kalian jangan digembok. Kalau udah, kalian close aja dari Instagram, lalu menuju ke penelusuran Google. Nah, di sini biasanya aku pakai Google Chrome ya. Kalian bisa pakai penelusuran Google apa aja. Nah, terus sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku mau tekankan lagi ke kalian, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, karena supaya kalian berhasil untuk nambahin followersnya, kalian harus ikutin cara-caranya sampai habis. Jangan setelah kalian tahu situs websitenya, terus kalian langsung tinggalin video ini. Ya, jadi supaya berhasil masukin followers Instagram gratisnya, kalian tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, nah untuk nama situs websitenya sendiri itu adalah mrinsta.com, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langsung aku buka aja ya teman-teman situsnya, dan ini dia tampilannya. Selanjutnya kalian bisa langsung klik aja yang di sini get free Instagram followers, lalu di sini kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini kalian masukin akun Instagram asli, username Instagram asli kalian. Aku akan nambahin ke Instagramku yang kedua tadi ya, ini putbin underscore. Oke, ke sini. Nah, lalu kita isi email aktif. Ingat ya, harus email aktif. Lalu kita isi password. Di sini bukan password Instagram, tapi password untuk nantinya kalian masuk ke situs website ini. Intinya di sini kalian buat password baru ya. Terus kolom terakhir kalian ulangi passwordnya, jadi double password ya. Jadi ini adalah konfirmasi passwordnya gitu. Kalau sudah, kalian klik create account atau buat akun. Kita tunggu dulu. Jika muncul perintah simpan sandi, kalian bisa simpan atau kalian X aja, bebas. Nah, selanjutnya di sini kita belum dapat followersnya, kita harus nunggu email terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita nunggu email. Ini nanti akan ada email yang masuk ke email kita untuk mendapatkan kode ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini di atas sudah ada notifikasinya untuk emailnya sendiri. Langsung aja kita klik. Oke, sebentar ya teman-teman, ini agak lola ya, agak lemot. Nah, ini dia ya teman-teman, udah ada emailnya. Langsung aja diklik verify email address. Oke, setelah itu kita tunggu. Nanti kita akan dibawa ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia, sebentar. Oke, selanjutnya kita harus memilih 4 atau 3 minat kita. Ini bebas apa aja, asal juga boleh ya. Ini aku juga asal, langsung aja klik complete. Oke, nah setelah itu di sini kalian bisa nambahin free followers yang bisa dilakukan berulang 48 jam sekali. Ya, jadi kalian terus-terusan bisa nambahin hingga ribuan followers di sini loh teman-teman. Karena bisa dilakukan berulang.
Terus kalau kalian mau beli juga bisa di sini di bawahnya, tapi nggak usah beli karena ada yang gratisan. Nah, untuk yang like juga ada yang gratis ya nih untuk like-nya. Nanti aku akan tutorialkan juga untuk like-nya. Oke, selanjutnya nih aku mau klik aja yang free followers dulu ya, klik aktif. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita harus nge-follow 10 orang. Tapi kita nggak perlu follow. Kita klik aja follow profile, tapi kita nggak perlu benar-benar memfollow orang ini ya. Nah, setelah aku klik follow profile, nanti kita akan dibawa ke halaman Instagram seperti ini, dan ini kita abaikan aja, nggak usah di follow ya teman-teman. Jadi following kita tidak bertambah, tapi kita bisa dapetin followers. Langsung aja step 2 nya diklik ya, yang berwarna hijau. Nah, ini sudah berhasil 1 ya teman-teman. Langsung aja ulangi semuanya. Kita klik lagi follow profile dan kita abaikan, nggak usah di klik, dan klik confirm lagi yang berwarna hijau dan tunggu lagi. Dan ini aku cepetin ya teman-teman biar nggak lama. Oke, kalau udah selesai 10-10-nya, nanti kita tinggal klik aja di sini tulisan file dead. Nah, jika sudah, ini kita udah berhasil. Kita scroll ke bawah dan ada tulisan congratulations, dan ini bisa dilakukan 48 jam sekali hingga kalian mendapatkan ribuan followers. Ini sekali coba kita dapetin 25 followers ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita cek ya ke Instagramku apakah sudah ada yang masuk followersnya. Nah, ini sudah masuk 11 followers teman-teman, tuh 13 followers masuk. Nah, ini dia tuh, kalian bisa lihat sendiri. Oke, di refresh masuk ya teman-teman, tuh banyak banget. Dan untuk jumlah followersku sudah bertambah ya. Nah, ini bertambah lagi teman-teman, tuh. Oke, sudah 139. Ini kayaknya dapatnya itu lebih dari 25 followers ya teman-teman. Padahal tadi dia ngeklaimnya kita akan dapetin 25 followers, tapi ternyata yang masuk itu lebih. Nah, selanjutnya aku akan nambahin like ya pada postinganku. Oh ya, ini bertambah lagi teman-teman menjadi 150 tuh. Banyak banget ya, jadi ini lebih dari 25 followers ya. Sebelum nambahin like-nya nih, aku mau cek dulu untuk waktunya, ini beneran berjalan ya teman-teman tuh. Ya, 1 hari 23 jam 30 menit tuh. Nanti akan aktif kembali ya untuk free-nya. Nah, untuk yang like-nya, kita langsung aja kita klik yang ini, yang free like, klik aktif. Lalu di sini kita harus masukin URL dari postingan kita. Kita buka dulu Instagram-nya. Oke, ini aku buka dulu Instagramku dan aku akan pilih like yang ini karena emang hanya ini fotoku yang ada ya. Langsung aja kita klik garis 3, titik 3 yang ada di atas, lalu klik salin tautan. Oke, kita tunggu dulu. Agak lama ya teman-teman, cari. Nah, ini udah disalin tautannya, langsung kita balik lagi ke situsnya. Dan langsung kita tempel, lalu klik submit. Nah, ini kita harus tunggu dulu ya teman-teman, 90 detik. Nah, ini kita tunggu dulu, aku akan percepat ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kalian bisa lihat, udah ada tulisan congratulations lagi. Dan ini aku dapetin 20 likes ya. Dan tetap ini bisa dilakukannya setiap 48 jam sekali. Dan langsung aja kita buka dulu Instagramku dan kita cek like-nya. Sepertinya kita harus close dulu ya teman-teman. Kita cek notifikasi dulu ya. Apakah sudah ada yang masuk? Kita refresh. Nah, ini udah ada yang masuk ya teman-teman. Tuh, beberapa detik yang lalu. Nah, ini dia. Oke, tuh masuk lagi. Jadi dia benar-benar berhasil untuk nambahin like dan juga followers kita ya teman-teman. Nah, ini bertambah lagi ya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman videoku kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan juga share. Terus subscribe channelku ini ya. See you next video. Assalamualaikum.